Selamat sore Besti, mengawali sore ceria ini, yuk kita kulineran lagi sambil bikin lapar. Mulai dari bakmi legendaris yang lokasinya tersembunyi, aneka lauk pauk dengan sambalnya yang super pedas, menu-menu olahan daging yang harganya ramah di kantong, aneka jajanan sore hari yang bikin jatuh hati, sampai seblak dengan berbagai pilihan topping yang membuncah. Semuanya hanya ada di Bikin Lapar, lapar terus. Hai 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 besties, siapa nih yang suka banget sama jajanan yang berkuah dan pedas ini? Sini sini, Anwar sama Alden mau ngegerebek jajanan kecintaan bestie-bestie semua nih. Halo. Oi. Lihat ini ya. Duduk. Jangan berantem aja, ini udah panas ya. Udah panas pasti berantem. Lihat ini ya. Nih, ini bumbunya seblak segini banyak. Semaput ya. Jangan timur dari condet, Bang. Buatin dong seblaknya. Yang ada ya, Pak J? Ini ada levelnya. Ada. Ada. Tuh. Buat anak-anak. Bisa enggak pedes. Terus? Oh, aku masih anak-anak. Enggak ada pedes. Iya. Terus sedang. Pedes banget terus, pedes banget sangat. Pedes banget sangat. Oh, dia doyan. Kalau pedes banget berapa centong? Bisa 4 centong, bisa lebih. 4 centong itu udah pedes banget. Ini 4 centong ini. Iya, 4 centong ini. Wah, ini mah. Jadi Besti, ini nih sama Abang ini sambal-sambalnya udah dimasak ya. Jadi ini buat penambah pedesnya walaupun udah basicnya bumbu dari sisa belakang di sini ya. Ini apa yang kari? Kari. Ada kari. Oh my god. Coba itu. Oh, mantep banget. Jadi dia biar pedes-pedes, terus ada asam-asam masuk nih. Ini yang kari, ini yang original teh. Original itu. Ayo, nice, pokokin. Pas itu aku yang sedang aja. Aku juga sedang. Ini kari kamu. Oh, kari aku. Nah, aku original taste. Agak mirip ya. Kita makan seblak. Seblak. Semaput. Untuk seblak di sini ada beberapa level dan varian, Besti. Di sini Alden dan Anwar pilih yang kuah pedas original dan white curry. Untuk yang white curry, bumbunya ada penyedap, kencur dan bawang putih. Lanjut ditambahkan air dan white curry-nya. Kalau sudah tercampur semua, baru deh dimasukin isiannya, Besti. Biar rasanya makin nampol, tambahin cabenya. Tuh, terlihat kan warnanya langsung merona, Besti. Nah, untuk yang white curry ini, sebelum disajikan, diberi perasan jeruk lemon. Nah Besti, ini juga nih yang selalu jadi buruan, seblak original dengan beragam isiannya. Untuk bumbunya ada kencur, bawang putih, penyedap duniawi, dan juga sambalnya yang merona. Lanjut masukin air dan juga isian lainnya. Uy, cuaca lagi mendung-mendung gini, ngelihat makanan berkuah dan merona, auto pingin langsung meluncur dan eksekusi kan? Nih, aku cobain yang kari ya. Ini cukup berbeda karena dia kari. Kamu kari? Belaknya, ya. Aku yang original. Kalau dari kuahnya lihat ya. Itu benar-benar lekoh banget dan kelihatan belum dicoba udah pedes banget. Iya, ini juga kalau yang kari tambah lebih kental lagi tuh ya. Cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, tolong. Oke, kalau yang kari ini dia lebih kental, berasa lebih kental sama ada berasa kari-kari, tapi berasa masih ada base bumbu seblaknya. Seblaknya. Ini aku benar-benar beda dari seblak lainnya. Rasanya kencuran, tapi dia kental. Kental, pedes. Ini aku cobain adalah bakso, ya. Bakso kecil. Kick it. Kuahnya yang pedes pas diseruput auto bikin mata melek, Besti. Kalau yang
kari ini dia gak terlalu berasa, maksudnya gak terlalu merubah banget dari rasa si seblak, tapi jadi nambah ada rasa karinya. Bestie, ini punya Anwar ya, levelnya itu level sedang. KBI 2 centong. Level 2 ini ya. Udah pedes banget. Udah pedes banget. Jadi buat semuanya. Nah, kalau ini juga sedang kan? Cobain punya kamu ya. Iya, cobain. Bukannya lekoh banget ya tuh. Kayak bumbu ini, bumbu sibut padang ya. Oh, yang bikin beda tuh tadi sama mbaknya di pakai jeruk lemon. Ada asam-asamnya ya. Lebih asam. Cobain lagi. Cobain yuk, fish cake-nya. Oh, you keeping it real. Siapa nih yang kalau lagi galau suka nyari makanan berkuah dan pedas? Ini sih cocok banget loh, balikin mood kalian, Besti. Pilus bawang. Pilus bawang. Ini aku suka, jadi rasanya itu nggak boring ya. Ada sensasi klutuk-klutuk. Karena basically-nya kalau seblak itu kan memang ini ya, kerupuk yang dibenyekin. Cobain ya, Ibi. Bener. Woi, endol. Tapi dia kalau semakin lama, semakin dimin, dia semakin jadi lembek ini waktu itu. Mewat. Mewat. Nyerap air. Anwar sama Aldeng juga cobain tulangan ceker bakso mercon. Untuk mercon di sini bumbunya ada bawang putih serta bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Untuk semua bumbunya diaduk hingga merata. Tambahkan daun jeruk dan juga cabai giling. Beuh, aroma pedasnya semerbak banget, Besti. Setelah itu tuangin air dan masukin tulangan, bakso dan juga cekernya. Ulala, ini sih benar-benar semenggoda itu loh. Nah, ini kita udah mesen juga, ada tetulangan ya. Namanya balungan ya. Bakso tulang meson. Jadi di sini ada baksonya juga tuh ya. Bakso ceker dan juga tulang-tulang ayam yang udah di pretelin. Ini bisa dikombin sama seblak kita. Coba langsung aja langsung ya. Aja. Langsung kita gigitin. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town looking so so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig from your coffee cup. Nah, basic bumbunya nih dia sama ya. Cuma dia kayaknya lebih ekstra lagi, ada daun kemangi sama daun jeruk. Sama daun jeruk. Ini enak banget. Ini buat makan nasi enak nih. Kayak lauk ya. Kamu coba baksonya nih. Tulangnya enak. Running wild, yeah, we're running wild. We never stop till we have it all. Live for now, yeah, we live for now. And we forget what we can't control. Bumbunya yang bikin enak dia balance ya, jadi ada kencurnya itu gak terlalu mendominasi. Ya. Besti, mau info aja nih, kalau makanan-makanan yang pedas itu bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres loh. Jadi buat kamu yang lagi banyak pikiran dan kerjaan, bisa nih salah satunya dengan makan makanan yang pedas. Oke. Karena kita udah enjoy banget, sudah pedesan banget. Sekarang kita mau rating untuk seblak semaput yang ada di Condet ya. Yes, 1-10 ratingnya adalah 9. Wow, cobain ya ke Condet. Ke Condet ya, biasanya kan Condet kan adanya kurma, oleh-oleh haji, umroh ya kan. Tapi sih makan ini, makan seblak langsung aja cobain ke seblak semaput ya. Bener, ini tandanya. Bikin apa? Approve.